Kira-kira Bapak apa pelanggaran? Terobos lampu merah. Sampean terpantau di CCTV. Supaya sampean yakin kita pembuktiannya. Kalau Bapak mau lihat hasil sama-sama kita. Oh, siap-siap. Bapak, inti dari semua ini, Bapak jangan mengulangi lagi. Ya, nyesel aja, Pak. Selanjutnya gimana? Kira-kira lebih berhati-hati atau gimana, Pak? Ya, berhati-hati aja, Pak. Ya, sebenarnya pelanggaran ya bisa ditindak. Kan sambil menunggu peraturan Kapolri ya tentang etilang BCTV secara nasional, Surabaya menyiapkan tahapan berikutnya. Dari kalau dulu kan data dikirim tapi baru sosialisasi tidak ditilang ya. Kalau ini etilang BCTV on the spot, jadi langsung di tempat, dan rekaman pelanggaran kita sertakan dalam bukti penindakan atau bukti tilang. Nanti selanjutnya setelah ini pelaksananya seperti apa? Ke depan ya idealnya tidak ada petugas sama sekali, jadi udah ketika pelanggaran rekaman pelanggaran itu bisa dikirim dan langsung ditilang di rumah, bahkan ya tidak harus di tempat. Idealnya seperti itu.